Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullah ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darain. Amin. Amin. Wa litara aidan nuran hasilan, dan supaya engkau dapat melihat pula akan nur yang hasil. Min zalika, daripada demikian itu. Ya. Yeah. Zikir, ya. Habis zikir jangan minum dulu, paling kagak pak setengah jam, biar bisa menghasilkan nur. Fatu diubasi ratul qalbi bin nuri zahirati, maka terang oleh mata hati dengan nur yang zahir, terang. Wa tasiru taba'i'u mazmumatu za'ilatan ani nafsi, dan jadilah tabiat-tabiat yang tercela itu hilang daripada nafsu. Dengan apa? Sebab zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hilang tuh sifat-sifat yang buruk. Makanya jangan sampai enggak berzikir. Orang-orang zikir jangan sampai tidur, jangan. Apalagi ngobrol. Zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu zikirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masyaallah. Asik banget. Tapi palanya aja yang goyang, yang goyang ya, jangan badan-badannya. Jangan begitu. Apalagi sampai yang begitu memang ngumpah. Ya. Jadi palanya aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemarin kan sudah saya kasih tahu caranya ya. Ya. Di sini nanti ada ilmunya. Ada ilmunya. Jadi jangan sembarang-sembarang. Ada kitabnya. Jangan enggak zikir. Kamu yang orang-orang pada zikir kamu tidur. Pantas akhlaknya jelek terus. Orang yang zikir, ilmunya banyak, zikir rajin, Masya Allah. Kamu boleh perhatiin. Orang yang zikirnya rajin coba. Teman kamu yang zikirnya rajin, akhlaknya insya Allah bagus. Ntar ilmunya, ya, ibarat beras mah, ya, pulen gitu ya, beras Cianjur gitu ya. Pulen enak. Ya, wa tasiru taba'il mazmumatu za'ilatan 'ani nafsi, dan jadilah tabiat-tabiat yang tercela hilang daripada nafsu. Ya, dan juga jangan kita zikirnya ya. Ada yang zikirnya cuma pengen didengar. Itu kedengeran suaranya kebeda orang yang zikirnya pengen didengar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, terhilang. Emang pengen didengar. Zikirnya enggak ikhlas. Itu hasilnya jelek. Hasilnya jelek. Enggak ada pengaruh menghilangkan nafsu. Ya, enggak ada pengaruh menghilangkan tabiat-tabiat dari nafsu. Tabiat-tabiat yang jelek. Rajin zikirnya. Saya yakin sesuai apa yang dikatakan di sini. Ya, apa? Tobiat-tobiat yang tercela akan hilang. Ya, sungguhin zikirnya.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar jelas ngomongnya. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak jelas. Ya harus harus jelas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ada kitabnya tuh zikir begitu, jangan dibilang kagak ada kitabnya. Intinya yang belum sampai gitu ya. Ada kitab ini jelas kitabnya, dibaca oleh masyarakat Indonesia, terutama pesantren-pesantren. Kalau gurunya orang tarekat paham, gurunya bukan tarekat nggak paham. Ya. Fatasiru anta musta'iqan lil musyahadati. Maka jadilah engkau berhak untuk musyahadah. Berhaklah untuk musyahadah setelah hilang tabiat-tabiat tercela dari nafsu. Berhak untuk musyahadah. Nanti dikasih sama Allah musyahadah. Musyahadah itu bukan kamu bayangkan orang di kamar kelihatan pakai baju telanjang kelihatan, bukan begitu. Ittaqu firasatal mu'min, itu musyahadah. Takut oleh makan firasat mu'min itu. Allah kasih firasatnya tajam. Ketemu salaman, paham. Ah, ini orang gak benar. Ngeliat, paham. Begitu. Makanya hati-hati, dilihat sama kiai. Ya, ya hati-hati. Ya. Hati-hati yang jelek itu kerasa. Kata Nabi, ittaqu firasatamu. Ngerti. Saya kalau ke rumah kiai itu berusaha untuk lebih hebat lagi dalam berwudu dan menjaga hati. Dan kalau kita ke rumah kiai, jangan sembarangan. Itu yang disebut dengan musya'adah. Alati iya ni'matun azimatun, yang dia itu nikmat yang besar. Ini enaknya fi'il madi ini. Ya. Kalau begini, bukan fi'il madi, fi'il amr ini. Fasir, qabilan. Enggak ada nyambung ini. Ya. Ada yang redaksi lain enggak? Ada yang redaksi lain enggak? Yang fi'il madi sorok gitu. Enggak ada ya, semuanya kitabnya sama ya. Ada kitab yang lama yang ada yang punya lama enggak ada? Nih, kitabnya cakep-cakep semua ya. Kalau begini bacanya fasil lah ya. Maka jadilah engkau, kau bilang. Ya. Maka jadilah engkau, kau begini mau gak mau harus ini ya, harus sesuai dengan tulisannya. Fasir kau bilang, maka jadilah engkau orang yang menerima listih kokiha. Ya. Kita ikutin aja, mungkin kita yang salah, ya. Kita yang belum sampai. Fasir qabilan, maka jadilah engkau. Jadi tulisan itu mempengaruhi bacaan. Ya. Fasir, maka jadilah engkau. Ya. Sir, jadilah engkau. Maka jadilah engkau qabilan, menerima listih fokiha. Ya. Karena berhaknya. Musyahadah. Jadi musta'ik dapat musyahadah. Ya, jadi kalau begitu, kalau pengen kita musyahadah, nah, mulai dari zikir. Kita pengen dikasih oleh Allah dapat musyahadah, mulai dengan zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Konsentrasi. Jangan tidur. Lihat orang yang malas zikirnya gimana kira-kira. Andai kata pinter ya, segedar pinter doang. Tapi orang yang rajin zikirnya lihat.
Lihat orang yang rajin zikirnya. Dia ngaji, ngaji kitab, lalu rajin zikir. Masya Allah. Itu beda itu ya. Punya keistimewaan. Wal musya'adatu dan musya'adah, ya dia adalah ayyakuna fi alil ibadah, bahwa ada ia pada keadaan ibadah. Mis, ya, bahwa adalah ia, nah, ya, sudah ada tuh ya. Pada keadaan ibadah, mislahali man ro'ahu ta'ala. Seperti keadaan orang yang melihat Allah Ta'ala. Jadi seperti keadaan musyahadah. Jadi bahwa adalah ia, ya, musyahadah pada keadaan ibadah seperti keadaan orang yang melihat Allah Ta'ala. Masya Allah. Kira-kira gimana tuh? Khusyuk banget. Qala sallallahu alaihi wasallam, Man shalal fajra fi jama'atin, siapa yang salat fajar, salat subuh dalam keadaan berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk, yazkurullaha ta'ala, dia kemudian dia duduk, ia berzikir kepada Allah Ta'ala, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, summa shalal rak'ataini, kemudian dia salat dua rakaat, kaanat adalah ia kaajri hajjatin wa umratin tamatin, pahalanya itu seperti pahala haji dan umrah sempurna. Masyaallah. Makanya kita jangan sampai kagak sembahyang Isra habis, tapi jangan pindah lagi di situ udah ya. Jangan salat, jangan sampai kagak salat Isra. Sembahyang. Kecuali kita ada sesuatu apa gitu ya. Ya. Yang sangat-sangat. Jadi walaupun dua rakaat salat, jangan sampai kagak salat Isra. Pahalanya besar banget. Jadi yang belum pergi haji, yang belum pergi umroh, ya, kerjain ini. Itu walaupun peciknya belum putih, ya, panggilannya belum Pak Haji, tapi amalnya sudah haji. Ini haji belum, malas iya, ya. Jangan sampai. Waqala sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam li an aquda, ya, fi majlisi. Ini enaknya la'an ya. La'an aqudu fi majlisi azkurullah ta'ala fihi min salatil ghadati ila tuli syamsi ahabbu ya ilayya min an a'tika arba'a riqabin. La'an aqudu ya, la aja ini bukan ini. Sungguh bahwa aku duduk fi majlisi dalam majlisku azkurullah ta'ala, aku berzikir kepada Allah Ta'ala fi padanya pada majlis itu. Majlis itu min salatil ghadati, daripada salat subuh. Ila tulu'i syamsi, sampai dengan terbit fajar, ahabu ilayya, aku lebih suka. Min an a'tika arba'a riqabin, daripada bahwa aku bebaskan ya empat budak. Ya, masyaallah. Wallahu a'lam bishawab.